terkenal dengan tagline anti kolesterol. No kolesterol. No kolesterol. Yeah, zero. Betul. Mengingat kambing itu olahannya juga enggak mudah ya, Pak Yang. Yeah. Oke. Okay. Enak kuahnya ya, bikin nasi lu. Madang. Kedua kali ya ke sini, dan akhirnya ini aku lebih pagi karena waktu itu agak kesorean, itu udah habis lur. Nah, pagi aja Mas Dio ke sini. Oh ya, oke, siap. Hari ini aku pasti ada di daerah Jakarta. Ini di Jakarta Pusat. Mungkin kalau untuk yang suka nonton Diodoran nih, yang subscribe, terima kasih banyak ya. Belum tahu ini ada tongseng anti kolesterol di Jakarta sini ya, dan beliau mematenkan itu sebagai trademark, tongsengku anti kolesterol. Siap. Nah, memang ada apanya sih kok bisa menjadi anti kolesterol? Mengingat ini yang akan kita bahas adalah tongseng kambing. Ya wis, informasi lengkapnya sudah tak bahas ya di video ini. Jadi kamu bisa tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di share supaya banyak lagi orang yang tahu. Oke, let's go, langsung kita ke sana dulu. Sebelum ke sana aku mau ngasih tahu, kalau kamu pakai mobil parkirnya ada di sebelah sini yo. Nah, kamu bisa di sana sini sampai belakang sini. Itu ada tukang parkirnya. Jadi nanti kamu bisa diarahin. Akhirnya buka ya lur sih. Wah. Posisi 10 meter ini wis enak banget aromanya. Halo, Pak. Iya. Nonton nih. Makasih banyak. Cowok, cowok. Iya. Apa namanya? Oh, makasih udah ngantar tadi, enak ya. Baru sarapan ini. Enak ya. Ngomongnya biasanya ngomongnya gimana? Sembelidit. Wah. Makasih Om, mari. Ya, sukses juga. Oke. Wah, akhirnya buka. Halo, Mas. Pak, waduh lagi mulai memasak ini. Wah, ini nih lagi diaduk-aduk tongsengnya. Wah, pas banget. Suka awal apa? Apa enggak apa-apa ini sambil-sambil aja. Oke, nanti nanti kita shoot dari awal juga. Ini masak sampai 1 2 3 sampai 3 wajan, Lur. Belum yang lain juga itu yang di sana. YouTuber nih, guys. Halo. Lagi live ternyata Bapak. Areng. Siap. Pak, wah sini dulu, Pak. Waduh, Bapak. Oke, kamera ada di sana boleh. Nah, Bapak sini dulu. Wah, nggak apa-apa, aman. Wah, asli lur, ternyata yang ada di foto ketemu di sini. Kalian Bapak? Pak Kadir, Pak. Pak Kadir, ya, Pak Kadir. Okay. Wah, tongsengnya nggak hanya cukup tapi sangat viral, Pak Kadir. Ya, banyak yang apa video-video ke sini gitu. Siap. Terkenal dengan tagline anti kolesterol. No kolesterol. No kolesterol. Betul. Zero. Mengingat kambing itu olahannya juga enggak mudah ya, Pak Yang. Oke. Okay. Nah. Itu sebelum dijawab penasaran nih ada tambahan apanya. Ini dari tahun berapa sebelumnya? 1995. 1995. 1995. Oke. Ya, 1995. Jakarta sini. Iya sini. Oke. Pak, kalau dari 95 ini aku pengen tahu waktu 98 itu kondisinya gimana? 98 Pak? Geger loh. Geger. Geger. Tahu geger kan? Iya, tahu. Ada Pak. Kerusuhan di situ kan, ya. Terus Bapak gimana tuh keadaannya? Ya, saya jualan dapat 15.000. Waktu ya, itu. Waktu itu udah 15.000. Oke, lagi-lagi lihat nih. Iya, iya. 15.000 aja. 15.000 terus pulang orang geger. Geger ini keadaan jalan ke sini tuh sepi. Sepi. Pada yo sepi sih Pak, orang kantor-kantor pada tutup kan. Tutup, mungkin mohon maaf ya. Gedung-gedung yang mungkin toko-toko itu tutup. Tutup. Terus di mal-mal juga tutup. Takut dijarah ya, Pak. Iya, takut dijarah. Sempat ada jarah juga sih. Iya kan? Iya kan? Iya, betul. Itu. Terpusat di daerah MPR sana tapi ya. Oh, Melaku Nangrono. Oh, nah, itu lor. Itu 98. 98 itu betul, memang ngeri. Cuplikan sendiri. Ngeri, betul. Oke, 95 buka mulai di sini. Betul, 95. Nah,
kenapa dibilang anti kolesterol itu ada apanya, Pak? Oh iya, ditambahin nanas, Pak. Oh, ditambahin nanas. Oh, ada nanas. Oh, nanti pineapple. Yang baru, Mas? Yang baru ada enggak? Yang okay. Maksudnya yang belum potongan gitu. Yang belum potongan. Ya, kayak gini. Oke, okay, nanti kita shoot juga. Ya. Ada nanasnya. Ada. Oke, okay. Ini cuma nanam di depan sini, Pak ya. Tanamnya jauh, Pak. Iya, di Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Oke, okay, siap. Jauh, iya. Menarik sekali. Mm-mm. Khusus tongseng atau ada menu apa aja di sini? Ada tongseng, ada gulai, ada sate, ada nasgor. Iya. Dua varian, ada kambing sama ayam. Oke. Okay. Iya. Orang Jakarta itu sarapannya kambing ya, suka ya? Ya, ada kambing, ada apa ya? Ada ayam. Cuman memang yang dominan kambing. Kambing. Yang dominan banget itu kambing. Gitu. Bapak, sekarang apa nyediain berapa kilo per harinya untuk berapa porsi itu? Saya bilangin enggak? Enggak apa-apa, Pak. Nanti dengeran teman saya lagi. Apa enggak? Untuk daging 20 kilo. Mm-hmm. Daging kambing ya, 20 kilo. Mm-hmm. Untuk ayam 7 kilo. 7 kilo. Nah, okay. Kemudian untuk jeroan itu 4 kilo, tulangnya 1 kilo. Masya Allah. Gitu. Jadi nanti itu sampai di jam 4 sore ya, Pak ya. Kemarin jam 2 udah habis. Iya. Jam 2 udah habis. Jam 2 udah habis. Jadwalnya jam 4 jadwalnya. Jam 4. Ya. Nah, tapi teman-teman memang mending pas jam 10 udah standby ya, di sini. Betul, betul. Ya. Jangan nyampe nanti ngantri lama kan. Makanya saya bikin stok itu biar enggak lama nunggunya kan. Sat-sat das-das gitu. Pokoknya das-das kayak Pak Ganjar lah. Iya. Sat-sat das-das. Ler-ler-ler. Iya, benar-benar. Oke, siap. Oh, tongsengnya ayam ada habis. Oh, sate ayam udah habis, guys. Wes, sate ayam udah habis. Sate ayam udah baru sejam dah. Iya, itu guys ya. Ya sudah, jadi karena ini udah mulai penasaran entar nanti pas buatnya ya, Pak Kadir ya. Oke. Pesannya apa? Oh, nanti aja ya pesannya. Oh, pesannya langsung aja. Langsung apa? Tongseng kambing. Oh, siap. Sate sama sate kambing. Itu aja ya. Cukup enough. Oh, enough. Itu aja. Nama. Nama Dio, Pak Kadir. Oh, Dio. Video ya, diodoran ya, video sempelidut. Oh, sempelidut. Oke, Pak Kader dari mana dulu? Solo. Solo. Ya. Oh, valid lur. Iya. Solo itu persatean. Iya, cocok berarti ya. Oke. Dari Solo saya. Wit Gandaria. Ya, tapi di sini adalah kecap. Harganya murah banget, guys. Pinten, Pak? Enggak nyampe jual mobil pokoknya. Cukup 30.000 plus hanya nasi. Plus nasi. Ya. Nasi enggak dihitung, Bang? Enggak dihitung ya. Susah ngitungnya. Heeh, oh, beras kecil-kecil ya. Iya. Pokoknya ini kita madang geden ya. Woi, pokoknya madang geden. Iya, perbaikan gizi, guys. Perbaikan gizi. Iya. Matur nuwun, Pak. Oke, monggo pinten. Kita ke sana. Matur nuwun. Oke. Saya Zer, silakan. Oke, wah. Wah, ini lur. Full daging, nah ini garam, mantap nih. Wow, aromanya. Wah, ini bumbu inti nih. Ini bumbu biasa, Pak. Inti dari Pak Kadir ini. Oh, yang ini dia. 200 juta, guys. 200 juta. Iya. Karena ini sebuah resep ya. Resep rahasia nih, Pak. Resep rahasia. Gak boleh dibocorin ya. Ya, katanya ada Mas Batangan di sini. Ya. Ada Mas Kadir. Mas Kadir. Mas Batangan. Wow, wow ya, aromanya itu langsung kayak rempah-rempah itu. Iya, rempah-rempah. Iya. Nah, diaduk dulu, diaduk-aduk. Diaduk-aduk dulu biar rata bumbunya. Oke. Ini dia lur. Jadi ini dua menu yang sudah aku pesen. Tentu jagoannya itu ada di sini ya pembahasannya. Tapi selain itu ada sate, terus ada gulai juga, macam-macam lur di sini sampai ke nasi goreng. Mari gedang, mari kita madang. Sate harus dimakan pas lagi masih panas. Masuk. Satenya jujur-jujur mak krenyes ya lur. Jadi satu tusuk itu ada isi tiga ya, yang dipotong dadu itu. Mantap. Masih setengah. Ini aku mau kita campur nasi di sini. Nah, terus di atasnya ini putih-putih lada loh. Ini ada tomatnya. Ada kubis sama
bawang. Wah, let's go. Madang. Nah, aku suka makan sate itu sama bawang, enak loh. Lembut, dia ya, manis-manis kecap yang berbumbu itu. Nah, saatnya kita menyantap tongseng. Jadi ini, nanasnya di atasnya gitu. Ada yang dimasak bareng juga. Ada tomat sama kubis. Wah, ini kuahnya kuah kental itu. Langsung kita serutup ya. Serutup dulu. Wow. Mantap lur. Jadi ada rempah-rempahnya gitu. Mantap lur. Ya hampir ada sedikit rempah-rempah Arab gitu ya, masakan-masakan Arab gitu. Penasaran aku. Si, Mas Yu, kenapa itu? Apa sendoknya dipisah? Ya, ini biar bisa buat makan bareng-bareng lur. Enak kuahnya ya, bikin nasi lur. Madang. Wow. Ya, terus krenyes-krenyes lur si dagingnya itu. Ini tak campur sama nanasnya juga ya. Ternyata bener, nanas itu ngasih taste yang unik di sebelah sini ya. Wah, ini nih lur. Tuh. Nanas madang. Aku suka nih. Pak Kader membuat tongseng dengan ciri khas beliau. Ya. Gak hanya sekedar rasa tongseng yang mungkin juga kamu pernah nyobain ya kayak di Solo, Jogja kayak gitu, tapi ada rempah din rempahnya itu yang berbeda loh. Yang menurutku kayak ini rempah-rempah kebuli itu tipis-tipis. Mantap. Ternyata ada nanasnya itu malah bikin seger ya. Kadang juga suka ada memang di sate-sate warung tertentu sengaja memakai nanas itu untuk mengemukkan si dagingnya. Tapi kalau ini ya dilihatin senanas-nanasnya, nanasnya ada di sini malah menjadi apa ya, tambahan kayak gitu ya, tambahan bumbu topping gitu. Mantap lor, terus daging tongsengnya. Harganya cuma 30.000 udah sama nasi, menurutku terjangkau ya ini di Jakarta. Mantap lur, semakin siang semakin rame, ini full. Tadi aja cuma isi paling 4-5 orang, sekarang udah sampai pojok sana. Tongseng kambing Pak Kader ini sembidut lihat terus kotos-kotos sampai lidos, jos. Mantap lur. Wah, ini tuh disediain teh tawar gratis nih sini lur. Oh, masih hangat lagi. Mantap. Serutup dulu ya. Nek ini teh nas warna, nah, teh panas tawar kental semelir-melir. Serutup dulu. Wah, kamu biar lur. Wih, mantap. Ya aku suka sama taste tongsengnya, dia tuh luketnya masih tetap dapat, mempunyai ciri khas tersendiri dengan bumbu-bumbunya. Tadi juga udah dilihatin yang waktu dituang kayak gitu ya, wah ini rahasianya gitu. Wow, konsisten dari tahun 1995 ya, sampai detik ini dengan tempat yang sama. Pasti yang berubah itu adalah gedung-gedung ini, mungkin udah mengalami perubahan keramaiannya gitu ya, menarik sekali. Jadi buat yang mau kesini, ini namanya Tongseng Anti Kolesterol Pak Kadir. Kamu bisa maps atau klik linknya di bio, udah tak taruh linknya di sini, tinggal klik aja langsung sampai sini. Saranku sekitar jam 10, jam 11-an itu masih aman, tapi kalau 11 sana itu udah mulai penuh, mulai ngantri, walaupun penyajiannya sangat cepat, tinggal tuang-tuang saja. Kalau punya rekomendasi kuliner, boleh banget deh dibantuin ya, ketik di kolom komen, mau yang legend, viral, atau unik, boleh banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran bareng channel YouTube, Diodorant.